Semua tanya, macam mana kau boleh menang? Itulah, kita kena berani. Macam mana kau boleh menang? Itulah, aku ingat susah sangat. Rupa senang ya. Macam mana kau boleh menang? Senang ya. Masa mula-mula dia tunjuk macam ni, aku faham dia nak seekor kambing aku. Aku cakap, jangankan seekor, dua ekor aku boleh bagi. Bila dia tunjuk macam ni, dia nak tiga ekor, aku ganda jadi enam. Enam ekor aku bagi. Tapi bila dia dah sampai sekandang nak dia nampak aku tu. Ni bawa aku tungkek. Nak khabar tadi nak membuka syarat, ni nak pukul-pukul. Pahala aku patahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Dan ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini guys. Kita akan ngakak bersama dan juga ngaji bersama guys. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Nih adik-adik kena tahu. Pertama, jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia bersedara dengan kita dan dia beragama Islam, duduk kawasan kejiranan. Dia ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai sedara, hak sebagai seorang Islam. Jiran 2 hak, dia bukan sedara tetapi di Islam, duduk kawasan kejiranan kita. Dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan yang satu lagi, bukan sedara, bukan Islam, tapi duduk di kawasan kejiranan kita, dia ada hak sebagai seorang jiran. Jadi hari ini, kalau nak ajak yang bukan Islam pun boleh datang, tak ada masalah. Contoh, kita buat makan-makan. Ada makan tak lepas ni? Dan lapar pada tadi, tak makan ni. Jangan angguk-angguk, ya, ada tak? Kalau tanya orang tu ni, tanya orang ni, tanya orang, senang orang tahu. Kalau tak tahu, pre-order. Adalah sahaja. Kan? Jadi makna kata jiran, walaupun dia not yet Muslim, dia belum Islam lagi, tak apa. Ajak dia, kadang-kadang bila dia datang, dia tengok kita pun ajak dia, dia rasa seronok. Dia nampak, oh baguslah agama Islam ni. Alhamdulillah. Dia ajak semua orang, tak kira apa pun datang. Ada seorang YB dekat Simpang Renggam. Cina. Dia datang semua majlis rasmi orang Islam ni. Maulud datang, Isra Mikraj datang, YB ni. Dia bukan datang time penyampaian cenderahati, ceramah pun dia dengar. Payah nak jumpa YB Cina macam tu. Dia dengar benda-benda sampai habis. Dan imam Masjid Simpang Renggam kata, dia ni minat dengan Islam Ustaz. Kata. Ya lah, dia minat betul. Banyak dia tanya. Dia tunggu masa nak masuk Islam ni. Kata. Tak. Dia berucap sebelum saya ceramah. Dia berucap, ke, masa tu meraihkan bakal-bakal haji saya ceramah tahun lepas. Kita mendoakan kepada semua jemaah haji, mudah-mudahan pulang, membawa pulang haji yang mabuk tu. Apalah mabuk pula, sebut ni. Saya pun masa saya ceramah, saya betul bukan mabuk dah. Mabrur, katakan. Tapi mana dia nak mencuba, nampak tak? Ya. Tu sebab kita kena baik satu dengan yang lain. Nabi sendiri buat baik dengan jiran dia. Walaupun jiran dia berbangsa Yahudi, Nabi biasa kalau masak, Nabi akan lebihkan kuah supaya dapat bagi sikit dekat jiran-jiran dia, termasuk jiran dia yang berbangsa Yahudi. Jadi ingat ya, perempuan kalau masak lebih, lebihkan kuah, itu pun sunnah Nabi. Bila lebihlah kuah kau masak, sunnah Nabi, dapat pahala. Lebih kuah kau masak, senang nak irup, itu kira mata darah lah. Nampak ya, sunnah Nabi macam-macam. Tu sebab ikut Nabi paling senang. Nah, ikut Nabi paling senang. Akhlak Nabi yang kita nak ikut, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta ibu bapa, cinta mak ayah kita. Bila sebut cinta mak ayah, termasuk juga kasih orang muda ni kepada mak ayah orang lain pun kita kena hormat, sayang juga. Ha, sebab dia orang ni ganti mak ayah kita bila dah tak ada. Itu sebab hari ni bila arwah abah saya dah tak ada, bila saya balik kampung mak saya ke kampung Pancu Paroi tu, saya pergi semayang maghrib sana, saya akan cakap dengan pakcik yang kawan-kawan arwah abah saya yang masih ada, cik lepas ni jom kita layan sup ekor, ajak dia makan, belanja dia makan, Allah. Belanja dia makan, niatkan pahala untuk arwah. Yang tu kaedah Nabi dah ajar, kalau mak ayah dah tak ada, berbaik-baiklah pada sahabat dia. Tentu cakap
Kalau kita balik kampung, mak kita dah tak ada. Kawan-kawan mak kita ada lagi tak? Ada. Pergi cari. Assalamualaikum cik. Salam. Siapa ni? Nyalah anak gayah. Oh. Gayah mana? Macam tahu gayah mana. Tengah kawan nak cik lah. Oh, apa hal ni ni? Ha? Nak bagi boreh, bagi topung, bagi ni ha? Untuk cik. Ya Allah, makasihlah. Duit tak ada kok. Amat bagi duit. Bagi duit. Tanya orang duit tu. Relate. Benar. Juga. Siwa yang ditanya. Kan? Kemudian cinta kepada ummah, cinta masyarakat kita, tu cinta tadi kejadian kita. Jangan nak gaduh-gaduh. Kita baik antara satu dengan yang lain. Dan seterusnya cinta kepada kecemerlangan, nak berjaya. Kasih orang muda kepada ilmu, nak kena tuntut ilmu. Tuntut ilmu, biar kita ada ilmu. Tak ada ilmu, payah kita. Ke topi, ke tengah, ke depan, ke belakang, semua orang tak nak. Tetapi kalau ada ilmu, kita boleh ke mana yo? Macam kisah yang tu. Yang kisah yang padri ajak berdebat tu. Mana dengar tak? Ni kisah ni dekat negara jauh ni. Padri tu dia ajak berdebat. Dia ajak orang kampung Bunga Raya nama dia. Dekat belah-belah ni, negara-negara ni, belah-belah Afrika, sana nak. Hujung jauh lagi. Dia memang kojo mencabar. Siapa nak berdebat dengan aku? Semua nak lawan dengan dia, semua tak berani tau. Sebab semua kalah dengan dia. Profesor media, doktor pakar, doktor-doktor, semua kalah dengan dia. Doktor falsafah semua kalah dengan dia. Akhirnya sampailah ke satu kampung, kampung Bunga Raya ni. Siapa nak lawan aku? Seakhirnya seorang budak, dia mengembala kambing. Dia kata, aku nak lawan. Oh. Orang kampung, kau gila nak lawan. Dia ni, handal mana pun nak kalah. Biarlah, aku nak lawan juga. Sampailah ke kampung. Malam tu semua berkumpul ke rumah budak ni. Semua mujuk dia, janganlah. Kau janganlah. Biarlah, kalah dah tentu, menang belum tahu. Oh, janganlah, biar. Siapa nak lawan? Kau tak berani kan? Biar aku lawan. Okey. Rupa padri tu ke rumah tak lelap tidur. Sebab belum pernah lagi yang lawannya budak gemala kambing. Biasa yang lawannya semua yang pakar-pakar, yang ada ilmu tinggi-tinggi. Budak ni kan silap-silap, dia cakap pun dia tak faham tu. Dia lagi risau, tak payah tidur dia. Besok tu bila nak lawan mari kita mulakan pertandingan. Nanti dulu. Padri tu cakap. Kenapa? Budak tu marah. Kita ubah pertandingan. Apa hal? Nanti kan kau cakap aku tak faham, aku cakap takut kau pun tak faham. Habis macam mana? Kita pakai bahasa isyarat. Budak tu cakap, elok bona pakai bahasa isyarat. Dan pun tak payah-payah nak cakap. Dia pun mulakan pertandingan. Padri tu pun tunjuk macam ni. Huh. Budak tu pun jawab, ha. Padri tu balik, ha. Tiga. Dia pun jawab, ha. Mana? Padri tu buat macam mana? Dia kata, ni lah nampak. Lepas tu dia keluarkan tungkat, tongkat. Dia keluar tongkat macam ni. Dia rampih tungkat tu, dia patah dua. Lari padri tu. Menanglah budak tu disebut sebagai pemenang. Padri tu penyokong-penyokong yang semua kejar dia. Sampailah ke penghujung kampung. Balalah, apa hal tuan? Hui. Dia kata, hebat budak tu. Nampak macam tu. Kenapa tuan? Cuba tuan cerita. Kau bayangkanlah, bila aku tunjuknya, aku kata Jesus. Dia kata, tak. Ha, Allah Muhammad. Ui, handa budak tu. Aku pun tunjuklah, ha, tiga. God, Jesus, Mary. Dia kata, tak. Nia, rukun iman. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul. Percaya malaikat, kitab, Al-Quran. Kau tak tahu kadar, kiamat. Sebut, ui, handa budak tu kau sana. Wow. Memang handa. Lepas itu aku cakap, aku akan sebarkan dakwah aku kepada seluruh umat Islam. Satu dunia. Dia kata, aku akan pertahankan. Aku keluar tungkek, aku kata aku akan goncang-goncangkan kesatuan Islam. Dia kata, tak. Dia ambil, dia akan patahkan. Tu aku lari tu. Akhirnya semua setuju budak ni hebat. Rupa-rupa kek kampung semua merayakan kemenangan budak tu. Semua tanya, macam mana kau boleh menang? Itulah, kita kena berani. Macam mana kau boleh menang? Itulah, aku ingat susah sangat. Rupa senang ya tu. Macam mana kau boleh menang? Senang ya. Masa mula dia tunjuk macam ni, aku faham dia nak sekor kambing aku. Aku cakap jangankan seekor, dua ekor aku boleh bagi. Bila dia tunjuk macam ni, dia nak tiga ekor, aku ganda jadi enam. Enam ekor aku bagi. Tapi bila dia dah sampai sekandang nak dia bawa keluar tungkek, nak khabar tadi nak membuka syarat, ni nak pukul-pukul, lepas hal aku patahan lagi.
bukan susah mana. Ah, itu bukan sebab ilmu, itu menang nasib namanya. Menang nasib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelakar betul lah. Padri versus dengan pengembala kambing, guys. Wow, terbaik Ustaz Samsul, terbaik. Jazakumullah Ustaz, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya Ustaz, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share guys ya, supaya banyak orang yang ketawa dapat ilmunya juga. Ya, oke, okay, jangan lupa di-share juga. Oke. Okay, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mengundur diri, apabila ada salah kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi